Salam hormat. Info bola sepak. Pemain kacukan Belgium Malaysia, Dion Johan Coles, bakal dipanggil sertai Harimau Malaya untuk kempen AFF 2020. Menurut salah satu sumber makan bola, Persatuan Bola Sepak Malaysia sentiasa berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hikmat pemain kelahiran Kuching Sarawak itu. Usaha untuk membawa Dion ke Malaysia telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Dion memberikan maklum balas positif, tetapi ia bukanlah tugas yang mudah kerana dia ingin beraksi di Eropa, lagipun umurnya masih 23 tahun, jelas sumber berkenaan. Dion boleh bermain bersama pasukan di Malaysia dan ini memudahkan proses untuk beliau beraksi bersama Harimau Malaya. Namun, Dion juga diterima baik pasukan di Eropa. Hal ini saja kita tahu bahwa kualiti yang beliau ada dan pihak kami sentiasa berusaha keras untuk meyakinkan Dion. Dion Coles sebelum ini tidak menolak kemungkinan untuk beraksi bersama skuad Harimau Malaya dan keinginan beliau ini dipercayai disebabkan oleh aksi mantap skuad Malaysia sebelum ini dan sokongan yang luar biasa penyokong di Bukit Jalil selepas beberapa perlawanan kelayakan Piala Dunia. Usaha untuk membawa Dion ke Malaysia telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan tugas ini bukan mudah kerana Dion Coles merupakan antara pemain muda terbaik di Belgium dan pernah beraksi sebanyak 28 kali bersama skuad bawah 18 sehinggalah 21 tahun Belgium. Sekian saja info sukan saya pada hari ini. Mohon jasa baik tuan agar like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.